Miss Somplak 1. Mah, kata kakak, mama mau ngasih aku kado ya? Apa, Dik? Kakakmu ngasih tahu ke kamu kalau mama mau ngasih kamu kado? Iya, mah. Tadi malam kakak bilang ke aku kayak gitu. Ya ampun, kakak gimana sih? Nggak surprise dong. Yaelah, mah. Nggak usah surprise-surprisean aja. Ntar ujung-ujungnya aku pasti tahu. Kenapa bisa gitu? Soalnya, mah, keluarga kita kalau ngasih surprise kan mesti ketahuan ya kan? Dari dulu kan kayak gitu. Iya juga sih. Yaudah nih, kalau gitu mana mah kado buat aku? Bentar, mama ambil dulu ya. Tarat, nih lucu banget kan bonekanya, lucu kayak mama nih buat kamu. Makasih, ma, tapi ini bonekanya terlalu lucu, ma. Terlalu kayak teddy bear gitu loh, gak ada yang lain. Emangnya kamu mau boneka yang kayak gimana, Dek? Itu loh, ma, boneka yang kekinian banget. Kalau gak salah namanya spirit doll. Dek, kamu jangan aneh-aneh gitu deh, itu serem loh. Hah? Serem dari mana sih, ma? Kata teman-teman aku tuh kayak bagus banget gitu loh dan kekinian. Aduh, kamu gak usah aneh-aneh ya. Gak usah aneh-aneh, stop banget ya. Kok bentar, kok kayaknya tas kamu lebih berat dari biasanya? Ops, itu kamu gak bawa iPad ke sekolah kan? Enggak loh, ma. Ya aku mana bawa iPad ke sekolah. Awas ya, sempat kedapatan kamu bawa iPad ke sekolah. Awas, uang jajan mama potong. Beneran, gak ada, gak berat kok, nah. Sampai di sekolah. Anak-anak, hari ini ibu akan memeriksa tas kalian semua. Soalnya, handphone Cindy Laura hilang. Jadi kalian semua harus diperiksa satu persatu. Aduh, Cindy Laura ini selalu meresahkan. Loh, Draco, kenapa tasnya nggak diserahkan ke depan? Perlu ibu periksa loh. Nggak boleh, Bu. Tas Draco menolak untuk diperiksa. Mencurigakan. Sekarang, mama lagi nggak ada. Adik mau menggambar. Adik, siapa yang gambar itu? Pasti adik ya yang gambar. Ayo, adik yang gambar di dindingnya. Bukan adik. Oh, bukan adik. Mama cuma mau bilang kok gambarnya bagus ya. Mama suka loh, benar-benar bagus. Hah? Beneran? Bagus, ma. Sebenarnya adik yang gambar sih. Nah kan, adik kan. Sini, ikut mama. Kok gambar di dinding sih? Nggak boleh deh. Mama, tapi katanya bagus. Tolong, mama. Panas banget ya, Din? Iya nih, panas banget. Panas-panas gini, ngapain ya enaknya? Ngapain ya? Apa kita main aja yuk? Main? Din, lihat tuh Din, bapaknya itu. Kita jahilin yuk. Pak, itu rodanya bulat. Ih, apaan sih bocil orang roda emang bulat kok. Seru kan Din, coba sekarang kamu yang panggil. Iya seru, sekarang coba aku ya. Aku giniin ibunya itu ya. Oh, ibunya itu, iya. Bu, jongkraknya. Hah, jongkrak? Din, kasihan. Anak-anak lihat mama bawa es krim. Kenapa kamu ngambil yang ini dari tadi? Mama, aku mau coklat lah itu. Sudah, kakak, kamu harus ngalah ya. Iya, nih. Ini coklat. Ih, bentuknya keren banget, kayak jagung. Ini gak bentuk jagung, ma, aku mau ganti, ma, aku main itu. Kamu pikir kakak mau tukar ini? Enggak akan. Ngalah sama adiknya. Tapi kan tadi udah, ma. Tadi kan dia ambil es krim aku, ma. Kalau mama bilang tukar.